Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Bawean TV dengan saya Abdul Ghafur. Di video kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semuanya, di mana sih tempat melakukan promosi snack video agar banyak orang yang bergabung. Dan ini sudah saya buktikan semuanya teman-teman ya, dan ternyata memang dari beberapa tempat ini itu saya mendapatkan banyak teman yang bergabung di snack video saya. Oke, namun sebelum lanjut kepada videonya teman-teman, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kami selalu semangat membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kita semuanya. Oke teman-teman ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya untuk mendapatkan penghasilan yang besar di snack video itu Anda harus lihai dalam mencari teman untuk bergabung di bawah referral Anda. Karena kalau tidak begitu teman-teman, kalau kita cuma mengandalkan dari menonton video saja, itu pastinya penghasilan hanya sedikit saja, kecuali kita mau melakukan cara-cara yang ilegal seperti misalkan menggunakan scroll otomatis ataupun yang sebagainya. Ya, jadi ya intinya kalau karena memang event ini ditujukan untuk menggait pengguna baru untuk untuk menginstal aplikasi Snack Video, ya tentunya Snack Video akan membayar mereka yang berhasil banyak mengundang teman. Nah, oke teman-teman, nah di sini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semuanya di mana saja sih tempat yang paling top menurut saya itu untuk melakukan promosi snack referral kita atau kode undangan kita agar banyak orang yang bergabung di referral snack video kita. Oke teman-teman, kita lanjut ya kepada videonya. Dan di sini ya, kalau Anda klik ya teman-teman ya, di sini kita lihat teman-teman ya, sebenarnya saya punya dua akun ya teman-teman ya, dan alhamdulillah semuanya sama-sama banyak referralnya, maksudnya orang yang bergabung ya, teman yang diundang itu banyak. Yang satunya itu ada sekitar 800 orang, dan yang ini, yang akun kedua saya ini, itu yang seribuan lebih ya. Tapi saya menggunakan cara-cara yang tidak curang teman-teman, maksudnya saya menggunakan dua HP teman-teman ya. Jadi di HP yang satunya itu ada 800, yang HP yang ini itu ada seribuan. Loh, kalau kita misalkan mengandalkan cuma mengajak teman-teman mengajak teman-teman kita saja ya, kemungkinan untuk mendapatkan hampir 1000 seperti ini sangat sulit teman-teman ya. Ya, jadi kita bagaimana untuk bisa banyak seperti ini? Ya, kita memanfaatkan internet, teman-teman. Kita memanfaatkan internet, promosi secara internet. Ya, rata-rata sih secara ketika saya lihat teman-teman saya yang melakukan promosi lewat internet itu, teman yang diundang itu banyak-banyak ya. Sehingga penghasilannya juga banyak. Ada yang 5 juta, bahkan ada yang ratusan juta, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, saya jelaskan. Yang pertama, teman-teman ya. Yang pertama, tempat pertama untuk melakukan promosi yang paling jitu menurut saya untuk melakukan promosi snack video itu adalah di YouTube, teman-teman. Jadi, kalau Anda ingin memiliki banyak referral gitu ya, banyak referral, itu sebaiknya Anda menggunakan promosinya lewat YouTube. Jadi Anda harus memiliki channel teman-teman. Anda harus memiliki channel. Karena apa? Karena orang itu, menurut saya sih ya, sekarang kalau orang mencari tutorial itu rata-rata mereka langsung ke YouTube teman-teman. Dia langsung melakukan pencarian di YouTube gitu ya. Ya, jadi ketika video kita itu muncul ya, kemudian orang itu mencari tutorialnya dan di situ kemungkinan dia mencari kode referral dan sebagainya, maka nantinya itu akan memasukkan kode referral kita teman-teman. Nah, begitu. Jadi saya banyak itu mendapatkan dari YouTube. Nah,
Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan dari gratisan, itu sebaiknya memang membuat channel, nantinya Anda bikin tutorial, kemudian di-upload. Ya, simple, sesimpel itu teman-teman. Videonya tidak harus bagus, ya asalkan di situ ada nilai manfaatnya, maka orang akan mengklik gitu ya video kita itu. Dan nantinya ketika di situ ada tutorial, misalkan tutorial tentang bagaimana mendapatkan uang dari snake video misalkan, nah nantinya di situ mereka akan memasukkan kode undangan yang ada di deskripsi video itu. Nah seperti itu teman-teman. Oke, untuk tempat yang kedua, saya juga banyak mendapatkan undangan itu adalah dari blog teman-teman. Blog itu sama YouTube itu hampir sama, karena orang sekarang melakukan pencarian itu kalau nggak di Google ya di YouTube teman-teman. Jadi agar tutorial kita itu muncul di Google, maka salah satunya adalah dengan cara membuat blog. Saya membuat dua blog ya teman-teman ya. Saya membuat dua blog, itu ada Berita Bawean dan Kendedes Komputer teman-teman. Dan saya menulis di sana semuanya ya teman-teman ya. Saya menulis tentang tutorial tentang snake video itu di blog saya. Anda bisa klik di www.beritabawean.com ya. Anda bisa ketik di atas sini. Nah, itu teman-teman ya, blog saya. Dan di sini saya menjelaskan tentang snake video ya. Jadi membahas tentang snake video, teman-teman. Dan rata-rata ya, kalau misalkan ini nanti masuk di page 1 ya, teman-teman ya. Nah, nanti kita bisa mendapatkan banyak orang yang bergabung di bawah referral kita. Yang satunya itu ada lagi yang satunya ini teman-teman. Yang satunya itu adalah Kendedes Komputer. Jadi kalau pengen banyak orang yang mengundang kita itu ya harus kita banyak melakukan promo teman-teman ya. Nah di sini itu juga saya membuat tutorialnya tentang snake video itu banyak sekali di sini teman-teman. Nah ini ya, mengapa video tidak ini, kalau Anda lihat itu banyak sekali. Nah ini ya, ini snake video semua teman-teman. Nah di sini kode undangan snake video tidak berlaku, kemudian cara menghapus akun di aplikasi snake video dan sebagainya. Jadi dari dua ini saja, kalau misalkan Anda maksimal membuat panduan tentang snake video, maka sudah akan banyak mendapatkan kode undangan teman-teman. Itu ya dari dua ini saja. Dan untuk yang ketiga, Anda bisa melakukan promo di grup-grup Facebook teman-teman, tapi yang sejalur ya teman-teman ya. Contohnya misalkan grup pencari receh, kemudian grup aplikasi penghasil uang dan sebagainya. Jadi banyak. Silakan Anda share-share, kemudian ada bagikan link referral dan kode undangannya di situ. Ya, hampir setiap lakukan setiap hari, lakukan setiap hari, lakukan setiap hari. Nantinya pasti ada yang kecantol teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu di WhatsApp teman-teman. Nah, di story WhatsApp ya, status WhatsApp. Di status WhatsApp itu Anda perlu juga sangat bagus ya untuk melakukan, karena apa? Di status WhatsApp itu adalah rata-rata teman-teman kita gitu kan. Nah, tetapi kalau di status WhatsApp itu lebih condong kalau Anda sering membagi penghasilan terlebih dahulu teman-teman. Nantinya orang akan tertarik dan menanyakan dari mana penghasilannya, kemudian baru Anda jelaskan dan Anda bisa mengirim link referral dan kode referralnya, dan nantinya orang itu akan bergabung dan mencoba untuk mencari uang di situ juga. Nah seperti itu teman-teman di status WhatsApp ya, karena kalau di status WhatsApp itu biasanya didahului dengan testimoni terlebih dahulu, baru nanti di closing teman-teman. Nah seperti itu. Ya mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya berikan rahasianya, bagaimana saya mendapatkan banyak
undangan teman di Select Video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan teman-teman juga bisa mendapatkan banyak undangan teman seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.